Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang. Berikutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan hadiah untuk lima pemenang busana adat terbaik sore hari ini. Tentunya, kami harapkan Anda sudah bersiap, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang untuk sore hari ini di hadapan kami. Sudah ada lima buah sepeda yang dipersembahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk para pemenang. Siapa saja pemenangnya Friska? Tadi sudah ada diam-diam tim yang menilai. Pemenang pertama adalah Azalea dengan pakaian adat rote. Kita lihat ini dia Mbak Azalea dengan pakaian adat rotenya. Silahkan maju ke depan area mimbar kehormatan. Di Pemenang berikutnya, Susanti mengenakan pakaian adat Lampung. Ini dia, Ibu Susanti. Dengan pakaian adat Lampung, kami silakan untuk maju ke area depan. Di depan mimbar kehormatan, di dekat lapangan istana Merdeka Jakarta. Berikutnya, sepeda ketiga untuk Karlina dengan pakaian adat Jawa Tengah. Ini dia fotonya. Silakan maju ke area depan. Berikutnya kami akan panggil untuk Andrian yang mengenakan pakaian adat Alor. Kau dengar suaranya ada di sebelah kiri kita, Triska. Apakah iya? Nah, ini dia. Ini dia. Wah. Wow. Andrian dengan pakaian adat Alor. Dan sepeda kelima untuk Riki dengan pakaian adat Madura. Wow, wow. silakan maju ke depan. Wah, wow, di depan ternyata Jati. <laughs> Unik sekali ya, kopi yang dikenakan begitu panjang. <laughs> Luar biasa, total sekali mempersiapkan penampilannya untuk hadir ke upacara penurunan bendera negara sang merah putih. Di Tentunya, hari tahun ke-78 Republik Indonesia. Kami juga ingin memanggil sekali lagi kepada Azalea yang mengenakan pakaian adat Rote untuk bergabung bersama empat pemenang lain yang sudah berada di depan mimbar kehormatan. Dan ini akan mendapatkan kelima pemenang ini akan mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Presiden hadiahnya sudah berada di depan kita juga, Friska. Lima buah sepeda. Nampaknya satu pemenang ini belum muncul ini ya. Iya, kami tunggu untuk Azalea yang mengenakan pakaian adat rote. Nah ini fotonya Mbak Azalea bisa dilihat di depan layar besar untuk bergabung dengan Mbak Susanti, Mbak Karlina, ada Mas Adrian dan juga Mas Riki penilaian ini dilakukan secara diam-diam. Kalau tadi di awal acara kita sudah mengingatkan ya, jadi bahwa ada tim penilai yang melihat siapa undangan dengan pakaian adat busana adat terbaik sore hari ini. Sepedanya sudah kita lihat di depan di halaman Istana Merdeka sudah siap dibawa pulang oleh kelima orang pemenang. Tadi ada Azalea yang mengenakan pakaian adat trote silakan Mbak Azalea masih ada kah di sekitar sini silahkan langsung bergabung ke depan. Ada Azalea dengan pakaian adat trote ada Susanti yang mengatakan pakaian adat Terlampung. Ada Karlina dengan pakaian adat Jawa Tengah, Andrian dengan pakaian adat Alor dan Riki dengan pakaian adat Madura. Baik tentunya kita masih menantikan. Untuk nah. sambil menanti Mbak Azalea untuk hadir dan bergabung. Tentunya nanti untuk Mbak Azalea ini, karena tidak muncul hadiahnya bukan untuk kita, Friska, bukan ya, bukan, aku tapi aku. akan dikirimkan untuk Mbak Azalea ke rumah. Nah, untuk itu, empat pemenang, kami persilakan untuk menghampiri sepeda masing-masing wow. yang sudah ada di depan kita bersama. Silakan diambil sepedanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali kepada empat pemenang busana adat terbaik untuk sore hari ini? Totalnya ada lima, tapi satu nanti dikirimkan ke rumah ya. Untuk Azalea akan dikirim ke rumah. Tapi empat orang yang tadi maju ke depan pulang dari istana Merdeka langsung memboyong sepeda hadiah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Luar biasa, selamat, Mas dan Mbak. Baik, satu sepeda yang tersisa ini tidak digunakan ke pemenang yang lain, tapi tetap memiliki menjadi milik hak Azalea. Nanti akan dikirimkan ya yang mengenakan oh. pakaian adat dari Rote. Rote. Ah, senang sekali mempersiapkan dengan baik di acara upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini dengan busana adat terbaik, pulang-pulang dapat hadiah. Baik, untuk itu kami akan lanjutkan acara pada sore hari ini dan kami kembalikan kepada rekan Cut Fadila Serda Raisya, Sertu Rizka, dan Briptu Reina.